kemiskinan seringkali membelenggu kita. Bagaimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan pemasukan tidak ada? Sehingga membuat masyarakat mudah menyerah dengan situasi yang dialami. Kerja keras itulah yang dibutuhkan. Tanpa kerja keras, kita tidak bisa bangkit dari kemiskinan. Dengan adanya program pemberdayaan Tangan Pengharapan, semangat masyarakat di sini bangkit kembali. Nama saya Franciscus Misa, Desa Patulunu, Kepala Desa Dayana Informasi dari Kecamatan dari datang ke Kepala Desa. Waktu sampai di LTC, materi apa saja yang didapatkan di sana? Yang pertama itu belajar tentang timbak, belajar pembibitan, mai, pertanian, dengan peternakan juga kita belajar di sana. Dari desa sih hanya belum ikut saya, tapi kan dari pribadi pengen belajar di sana supaya bisa mandiri. Sampai sini materi yang terkait dengan tanam tomat, belajar bikin lokasi. Sampai sini kita terapkan dengan lombok, tomat, picai, dan sayur putih. Percobaan waktu itu ada 300 pohon, sehingga maksimalnya kita dapat 400 lebih. Dan waktu itu yang hama toh, kan baru awal percobaan kurang jerawat, hama yang masuk itu kita sebelumnya dapat 400 lebih. Hama yang ulat-ulatan kita temukan di tanaman. Berapa hasil yang sudah didapatkan? Totalnya sekitar 5 juta. Saya berterima kasih banyak karena sudah membantu dari awal, dari persebaya juga, dari tim sudah turun untuk membantu. Di saat kita informasi lewat komunikasi, tim dari LTC cepat melayani. Di desa-desa kita, untuk kita cari uang itu cepat ada. Hanya tergantung dari kita pribadi, kemauan, yang terutama kemauan. Kemauan dan kita rajin sah, uang ada di desa. Sama saja kita merantau juga, tapi kerja keras. Bukan hanya hanya seorang tangan untuk terima uang, butuh kerja keras. Hasil dari panen mereka sudah dapat memenuhi kehidupan sehari-hari dan kebutuhan untuk sekolah anak-anak mereka. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program pemberdayaan bagi masyarakat yang ada di Pulau Timor. Helping people live a better life.